Selamat datang ke Mokenji Adventure Channel. Kali ini aku camping di Padang Awam MDCH, Tanah Rata, Cameron Highlands, Pahang. Aku join Black Camp Malaysia Ground Zero Black Meeting pada 8 hingga 10 September 2023 yang lepas. Sebanyak 70 penyertaan join camp meet kali ini, sama ada family atau solo camp dari seluruh Malaysia. Dan ada juga penyertaan dari Black Camp Singapura juga. Ramai yang sampai awal dan pacak seawal malam semalam hinggalah pagi ni. Camping kali ni free flow, boleh pacak mana-mana dekat padang ni. Cuaca pagi ni memang cantik, tak ada hujan. Kali ni setup aku lain sikit, aku pakai tent Vidalido TP Outer dengan Chord Floating Tent. Lepas tu aku sambung bahagian depan tu dengan Trap Diamond. So memandangkan aku solo camper, jadi aku nak cuba setup TP ala-ala bushcraft. TP tent ni adalah tent paling cepat naik dan senang nak set up. Dah pack 4 penjuru, tinggal naikkan tiang tengah, kemudian kemaskan pack dan ikatan tali pada pack. Memandangkan cuaca di Tanah Rata ni agak sejuk, aku kena juga pasang floating tent ni pada chord supaya kalau hujan ke apa ke, kita ada extra protection lah. Baru nak demo separuh pasang floating tent pada chord, tiba-tiba hujan lebat turun sehingga menyebabkan kawasan padang ni banjir. So aku pun terkesan juga, so terpaksa simpan semua peralatan dan kamera aku dan kemudian bantu uruskan pemindahan tent kawan-kawan serta perpindahan lokasi tent aku ke lokasi lain. So agak letih dan mencabarlah pada hari tersebut. Mari kita tengok video-video yang dirakam oleh Black Camp member semasa banjir tersebut. Selepas banjir dah surut, aku pun dah pindah ke tempat lokasi yang lain. Lepas tu aku terus tidur kepenatan. So pada keesokan harinya, cuaca pagi tu aku okey lah. So barulah sempat aku ambil footage setting tent aku ni. Depan tent aku ni terbaik, ada lecak lah dalam pemandangan tepi sawah. Lepas tu aku tengok dah ramai dah start beli boots buah cukang tu untuk senang nak jalan-jalan sekitar padang.
Pagi itu kami disajikan dengan persembahan terjunan payung oleh skuadron Syria 11 Regimen Kerahas. Okay, aku ada selitkan video footage penerjun yang buat terjunan. Jom kita tengok. Yang bestnya tent aku ni betul-betul depan kawasan landing area penerjun payung ni. So dapatlah aku rakam sikit-sikit momen diorang buat persembahan payung terjun tersebut. Member aku syok nak bawa geng-geng penerjun ni lepak sembang kat tent aku sekejap lagi. Meh, siapkan kopi dulu sebelum dia datang lepak. Ni jatuh semalam dua orang ni. Oh ya. Eh jatuh berbuk kan tu malam tu. Esok. Kenapa tu? Gelas tak cukup lah. Saya kopi. Ya, patah tu cok. Ha, kena. Payu sport, payu mega, color-color tu isi risiko. Ya. Payu military. Yang kelabu tu military. Dia safe landing. Yang apa beza yang merah tu? Merah tu dia untuk attack tilang. Sebab tu yang merah tu dia. Oh, yang merah tu boleh attack tilang. Oh, boleh. Dia attack 16 cm je. Oh. Dia nak attack kat situ. Salah pengendalian sikit. Tapi boleh tepat lah. Boleh tepat lah. Oh. Lebih tepat. Ya, Taipei. Oh, Taipei. Tapi dia bahagian workshop. Workshop. Dia berdua. Dia Grip ada buat jualan tent dan peralatan camping. So jom tengok apa yang mereka jual sempena campit kali ni. Oh, maksudnya yang tu mana tu untuk yang ni je. Kita nak support event ni, mana tu kita just let go je promotion punya package lah. Kalau ikutkan, kalau nak dapatkan yang ni agak susah. Bundle A tiga Khairul Azrani kan? Iya betul. Berapa ni? Oh, sekali dengan meja dapat kursi semua. Ya, yeah, betul. Oh. 1 2 3 4. So, harganya 639. 639. So jimat 385. Okey, yang ni dia dapat 3 barang, 1 2 3 399. Oh. Jimat 41. Dapat 10 seri? Ah, ni 10. Ni sekali 10 ni. Oh. So package dia 399. Kalau ikutkan harga ni pun dapat 99. Betul ah, itulah. Yang ni pun macam 799 ah. Ha, betul. Beza sikit je kan. Ini contoh tent dia Greek yang dijual. Sorry bang. Tak apa tak apa. Kes seterusnya ialah sesi penyampaian cenderamata kepada skuadron penerjun dari admin Black Camp Malaysia. Okay.
Okey, seterusnya sesi bergambar Black Camp Malaysia bersama wakil skuadron Syria 11. Black Camp Malaysia! Aktiviti hari ni agak bad, so lepas ni dah start cabutan bertuah. So aku masak Maggi je lah untuk alas perut. Okay, camping kali ni tak payah masak beria sangat sebab kedai makan ada di sekitar padang ni je. So mudahlah kita nak cari makan. Makan. Ha, takkan aku nak makan seorang-seorang. So pergilah tumpang lepak makan kat Ten Suhaili sambil sembang-sembang. Yang tak ada rambut tu. Macam muka awak juga. Kita orang memang ada beradik tapi yang tu seorang tak ada rambut. Mana samanya? Tak sama. Akak dia tu, Kak. Zahir sama nampak macam muka dia lah. Rambut panjang. Ha. Eh. Kak nampak benda lain tu. Dah. Tadi baru sini. Kau ni. Eh, dorang kat situ. Aku mana? Dorang kat situ. Ah, size ni dekat sinki siapa tertinggal? Dekat sinki. Ada singgi ke? Tak, toilet yang oh, toilet dalam. Toilet singgi tu. Dah pun dah bertakung dah. Tak, sebenarnya yang bertakung tu sebab rumput. Semestinya kan? Dia cakap tu, siapa cakap tu? Oh. Waktu tu dia nak jual murah kan? Apa dia? Jual murah, semestinya. Memang dia jual murah lah, semestinya. Tapi ada sepotong je. Itu, memang tak plan, memang tak pernah plan pun nak beli stand ni. Ada camping. Seterusnya ialah sesi cabutan bertuah. Macam biasa, aku memang tak bertuah sebab nombor awal sangat muncul. So, hadiah grand prize cabutan bertuah dapat 10 ala-ala Shelter G brand Go Out Spring Hill. Kemudian, hadiah-hadiah lain ialah peralatan camping pelbagai brand dan juga tapak campsite percuma 2 hari 1 malam. So, untunglah siapa-siapa yang dapat tu. Pemenangnya ialah nombor 40! Anak-anak yang SMP ni, dia menang. Nombor 40, siapa? Adik. Okay, unboxing hadiah daripada Black Camp. Saya tak boleh. So, dapat 8 bar untuk camp. Sekali hujung eh. Tadi dengan ni cap. Okay. Alright, next. Ini tak tahu. Dari. Ni. SG lah, ya, betul-betul. Kecawan juga. Ke yang rokok. Lemak rokok ke? Astray. Yelah, Mok tadi cakap kau dapat astray ke? Ha. Ha, jangan start rokok. Ui. Dah lawa. Cantik. Mok nak tengok Mok. Cantik Mok. So. Nah, aku tahu kau nak ubah apa. Kau cek cawan besar tu, kau jadikan tu bagi lapik macam poster. Lepas tu atas je penutup. T-shirt. Saiz kau ikut. Ini dah lama dah. Kan? Ini baru dekat. Ini baru. Elinox. Oh, Elinox. Elinox. Tutup macam ni. Okay. Okay, Zulfian baru sampai second day. So dia terpaksalah pacak tent time hujan ni. Okay lah, pintu dia. Pintu tu kat mana? Ni. Okay lah. Tali, hitam. Okay.
petang tu dah start hujan balik, tapi taklah lebat macam semalam. So keadaan padang pun semakin lecak. Aku pun dah kepenatan, jom rehat dulu daripada pelbagai aktiviti hari ini. Malam last day ni lah baru sempat lepak buat kopi sembang-sembang. Lepas tu bahan kat member yang menang besar. Tapi cuaca agak sejuk sangat sampai kopi pun kejap je sejuk. Aku tak layan eh. Buat kopi. Setiap beratur kan satu jawan. Dalam pokoknya kecil. Tu tak ada kecil lah. Nak pergi stamok je aku. Di stamok, stamok. Boleh mo, seorang tengah jawan mo. Satu jawa dah boleh ikut. Jaga kotil depan. Nice. Batuk datang je. Kita minum dulu baru pus. Sila. Aku nak buat dia batuk kecil ni tak. Next. Dia ni nombor pula ambil ni. Bang, nombor untuk hari ni habis bang. Next week. Tak, habis. QR. Nombor dapat nombor. Untuk last day ni, aku nak bawa korang pusing-pusing tengok 10 Black Cam Malaysia sebelum diorang packing balik. Macam-macam brand 10 yang ada seperti KZM, Halinox, DOD, Black Dog, Vidalido, Deer Creek, Minimal Works dan macam-macam lagi lah. Jenis-jenis 10 pula ada macam-macam seperti Dome, Cabin, Shelter, TP dan banyak lagi lah jenis-jenis tent yang ada pada Black Camp Mega Gathering kali ini. Okey, mari kita terbangkan drone dan lihat Black Cam Malaysia secara bird view. Jom. Thank you.
Eh, bagi air pula. Ya. Oh, dia. Oh. Hmm. Oh, thank you. Alright. Oh, punya aku dah ada. Dah. Mak tengah masak tu. Ah, stiker. Terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih. Okay. Saya dah dulu bang, pergi Johor. Alright. Say KL. Thank you. Ha. Alright. Use. Stiker yang itu tak sempat siap. Thank dia siap. Bang. Ini stiker. Aku punya dalam kereta bro. Ya. Yeah, tak apa nanti. Ya. Yeah. Alright. Thank you bro. Okay. Busy kak? Nak beli stiker? Ya, ada. Solo ke? Haa. Oh, sama lah kita. Sama? Haa. Okay, yeah. Okay, alright. Okay. Kak di mana? Singapura. Oh, Singapura. Saya cerdas. Cerdas. Assalamualaikum, bang. Beli stiker? Alright. Okay. Alright. Kau dah ada stiker? Kau paling boleh ajak. Itulah pasal. Stiker. Terima kasih, bang. Alright. Dari mana? Daripada... Kuala Lumpur. Oh, sama lah kita. Kaya kat mana? Bangsa. Oh, Bangsa. HRS. Haa, dekat je. Bang. Bang. Oi, terima kasih. Ha. Saya tak ada stiker. Tak apa. Dari mana? Daripada setapak. Oh, saya HRS. Oh, HRS. Haa, dekat je. Dekat je. Stiker. Okay. Terima kasih. Alright. Boleh. Kau nak ada stiker je. Tak apa, tak apa. Okay, okay bang. Alright. Okay, alright. Kami tak ada juga stiker ni. Eh, tak ya, tak apa, okey je. Kau busy ke? Hi. Okay, busy ke? Thank you. Alright. Dari mana? Jauh baru. Oh, jauh. Adik. Stiker. Alright. Faris. Hey. Siap lah. Stiker. Hello. Saya kejap je solo ke. Senang ya. Okey. Okey bang, jumpa lagi. Jumpa lagi. Alright. Oh, masa dah jumpa lah. Kan cakap cakap dah ni, dah ni. Kita nak redak, kita takut. Cakap panggil je. Stiker eh. Stiker. Okey. Stiker. Oh, terima kasih. Alright. Okey. Saya jumpa lagi. Okay, jumpa lagi. Okey, lepas dah bagi stiker pada kawan-kawan yang baru, masanya untuk mengemas dan balik.
dah bawa basikal takkan tak ride kan? Jom aku bawa korang pusing-pusing padang sebelum balik. Okay, setakat itu sahaja perkongsian aku kali ini. Jangan lupa subscribe, share dan like Mok Kenji Adventure YouTube. Jumpa lagi pada camping masa akan datang. Bye.